إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Bapak ibu sekalian, saudara saudariku sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan ni'mat, hidayah, inayah, taufik, fadl yang Allah curahkan, Allah berikan kepada diri kita semua. Sehingga pada kesempatan maghrib yang berbahagia ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih memperkenankan kita untuk duduk bermajlis ilmu, menjalankan salah satu bentuk ibadah yang Allah wajibkan kepada diri kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Kemudian ibadah selanjutnya yaitu talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama, yang jelas itu menjadi kewajiban setiap muslim dan juga muslimah. Mudah-mudahan duduknya kita di sini ikhlas lillahi ta'ala sehingga Allah bisa ganjar dengan pahala yang berlipat ganda nantinya. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Menjadi kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk menjaga seluruh anggota tubuhnya dari berbuat kedurhakaan kepada Allah Rabbul Alamin. Karena seluruh anggota tubuh ini akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال, tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti di hari kiamat sampai ditanya beberapa pertanyaan. Di antara pertanyaan yang akan Allah tanya nanti di hari kiamat, an jismihi fima ablah, tentang jasad kita ini ikhwan, anggota tubuh kita ini untuk apa kita pergunakan di dunia, capeknya kita, letihnya kita dengan anggota tubuh ini untuk apa? Untuk ketaatan kepada Allah atau untuk kedurhakaan kepada Rabbul Alamin? Dari ujung kepala sampai ujung kaki anggota tubuh kita akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, untuk apa dipergunakan di atas muka bumi ini, ikhwan? Dan sebuah kenikmatan yang luar biasa besarnya ketika Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri kita anggota tubuh yang lengkap. Di antara bentuk bersyukur dari anggota tubuh yang Allah berikan kepada diri kita, tidak lain tidak bukan adalah al-isti'anatu biha 'ala ta'atillah wa kaffa 'an ma'siyatihi. Mempergunakan anggota tubuh kita di jalan ketaatan kepada Allah dan menjauhi kedurhakaan kepada Allah. Di antara anggota tubuh yang wajib benar-benar kita jaga, ikhwan. Karena satu anggota tubuh ini sangat luar biasa menentukan bagaimana seseorang bisa mendapatkan surga ataupun neraka, adalah lisan. Karena itu tema bahasan kita pada maghrib berbahagia ini adalah lisanmu, surgamu atau nerakamu. Betul, ikhwan. Lisan seseorang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga atau bisa menggelincirkan seseorang ke dalam api neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk melihat apa yang dia gunakan dari lisannya. Apakah dia pergunakan di jalan ketaatan kepada Rabbul Alamin? Apakah dia pergunakan lisannya untuk zikrullah, tilawatul Quran,
Al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Atau sebaliknya ternyata. Digunakan untuk menghibah, memfitnah, mencelah, menggunjing, berbohong, dan lain sebagainya. Lisan kita pasti akan ditanya oleh Allah nanti di hari kiamat, ikhwan. Untuk apa kita pergunakan lisan ini di dunia? Orang yang cerdas adalah orang-orang yang menggunakan lisannya di dalam ketaatan kepada Allah. Orang yang cerdas adalah orang-orang yang menggunakan lisannya untuk hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya di negeri akhirat. Dan orang yang jahil, orang yang bodoh adalah orang-orang yang mengumbar lisannya tanpa ada saringan dalam lisannya. Tanpa ada filter. Dia umbar lisannya luar biasa, na'udzubillah min dzalik, yang ternyata lisan tersebut dapat menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 70 dan 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, dan katakanlah kata-kata yang sadid, pakai sin, bukan pakai shin. Katakanlah kata-kata yang benar, katakanlah kata-kata yang jujur, yang lurus. Ketika orang sudah bisa bertakwa kepada Allah dan mengatakan kata-kata yang benar, Allah Azza wa Jalla menjanjikan dua hal bagi dirinya dalam ayat ini. Apa itu? Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah Azza wa Jalla akan memperbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allahu Akbar. Dua hal yang akan Allah berikan bagi orang-orang yang bisa menjaga lisannya, mengatakan sesuatu yang benar. Allah akan jaga amalannya dan Allah Azza wa Jalla akan ampuni dosanya. Berarti mafhum mukhalafah dari ayat ini, orang yang tidak bertakwa dan tidak bisa menjaga lisannya, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan perbaiki amalnya dan tidak akan ampuni dosa-dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Allahu Akbar. Ayat ini memberikan penjelasan bagi kita dengan gamblang luar biasa. Ketika orang ingin amal-amalannya dijaga oleh Allah, karena kita dapat beramal saleh atas karunia Allah, ikhwan. Atas rahmat Allah, atas bantuan Allah. Bukan kehebatan diri kita, sama sekali tidak. Bagi orang-orang yang ingin amalannya Allah Azza wa Jalla jaga, ternyata yang paling besar di antara faktor yang luar biasa besarnya mempengaruhi amal seseorang adalah ketika dirinya bisa menjaga lisan. Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surah Al-Hujurat, surah ke-49 Al-Hujurat ayat ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan prasangka. Ini prasangka buruk, jauhi. Kenapa? Karena sebagian besar prasangka buruk itu mengandung dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian menggunjing saudara kalian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian menyukai ketika kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang telah mati? Maka kalian pasti akan merasa jijik dengannya. Taqullah, innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Penerima Taubat dan juga Maha Penyayang. Dalam ayat ini, ikhwan, ada tiga fase dosa besar. Tiga fase dosa besar. Yang pertama, su'udzan, berburuk sangka. Karena itu Allah katakan, jauhilah kalian kebanyakan buruk sangka. Karena kebanyakan buruk sangka itu mengandung dosa. Pertama nih, su'udzan. Yang kedua, tajassus. Apa itu tajassus? Mencari-cari kesalahan orang. Mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau orang sudah su'udzan pada orang itu, biasanya akan berlanjut dosa yang kedua nih. Dia akan cari-cari kesalahan orang itu. Betul? Betul gak, ikhwan? Yang pengalaman mana yang pengalaman? Dan yang ketiga, ketika dia sudah mendapatkan kesalahan orang tersebut, lisannya gatal biasanya. Mulai dia menghibah. Allah mengatakan, wala yaghtab ba'dukum ba'dha.
Dan janganlah kalian menggunjing, menggibah saudara kalian yang lain. Allahu Akbar. Ujungnya dosa lisan, ghibah. Betul ya? Walaupun zaman sekarang ternyata jari kita juga bisa menggibah. Jari kita juga bisa menggibah zaman sekarang. Tapi biasanya ini dosa lisan. Ketika orang apa? Membicarakan keburukan orang lain. Zikruka akhaka bima yakrah. Ghibah adalah engkau menyebutkan sesuatu keburukan tentang saudaramu. Yang keburukan itu saudaramu itu enggak suka ketika diceritakan kepada orang lain. Itu ghibah. Subhanallah. Tiga fase sudah sebesar itu ikhwan. Su'udhan, tajassus, ghibah. Bagaimana seseorang akan bisa jatuh ke dalam dosa ghibah itu, dan itu dosa lisan kebanyakan? Ternyata ada fasenya, step by step. Tadarruj, sedikit demi sedikit tuh. Ini bahayanya, subhanallahil azim. Allah mengatakan, apakah kalian menyukai ketika kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang telah mati? Allahu Akbar. Kenapa? Karena orang yang menghibah saudaranya, saudaranya itu enggak ada di hadapannya. Makanya Allah Azza wa Jalla menyamakan dengan apa? Mayit. Memakan daging bangkai saudaranya yang telah mati. Kenapa? Mayit itu enggak bisa mungkin lawan dirinya. Mau dia potong-potong, mau dia tendang, mau dia apa, enggak akan pernah bisa melawan mayit tersebut. Sama seperti saudara kita yang kita ceritakan keburukan, saudara kita enggak bisa membela. Karena enggak ada di hadapan kita. Enggak ada di hadapan kita, subhanallah. Allah Azza wa Jalla sampai mengatakan, apakah kalian menyukai ketika kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang telah mati? Fakarihtumu. Maka kalian pasti akan merasa benci, jijik dengannya. Allahu Akbar. Di ujung ayat Allah mengatakan, wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah penerima taubat lagi maha penyayang. Syahid bahasan kita adalah, ternyata ujungnya biasanya dosa lisan, ghibah. Walaupun saya katakan sekarang, ternyata jari kita juga ternyata bisa menghibah orang lain, berbuat dosa. Na'udzubillah min dzalik. Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surah Qaf ayat ke-18, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tidak ada satu qaul, satu ucapan yang diucapkan kecuali ada malaikat yang selalu hadir dan menjadi pengawas. Raqib dan atid dalam ayat ini, kata para ulama, bukan nama malaikat. Jadi banyak sesuatu yang kurang tepat di kalangan masyarakat. Raqib, malaikat sebelah kanan yang mencatat amal baik. Atid, malaikat sebelah kiri yang mencatat amal buruk. Ini kata para ulama kurang tepat. Kan raqib dan atid bukan nama malaikat, tapi sifat malaikat. Raqib dan atid, makanya kalau antum baca terjemahnya atau tafsirnya, bukan diartikan malaikat raqib, malaikat atid. Tidak, malaikat yang selalu hadir, malaikat yang menjadi pengawas dan lain sebagainya. Ala kulli hal, tidaklah Allah mengatakan ma yalfidhu min qaul. Tidaklah ada satu ucapan yang diucapkan illa ladaihi raqibun atid. Kecuali ada malaikat yang selalu mengawasi dan hadir, mencatat semua apa yang kita ucapkan, bahkan yang kita kerjakan di atas muka bumi ini. Jadi ikhwan, pada hakikatnya kita adalah pencatat diary kita sendiri. Dan kita akan baca nanti di hari kiamat tuh. Allah mengatakan, iqra kitabak kafa binafsika al-yawma alayka hasiba. Baca catatan amalmu hari ini, kata Allah. Allah akan mengeluarkan catatan amal dan akan mengalungkan di leher manusia masing-masing tuh. Membuka catatan amal tersebut. Dan Allah mengatakan, baca catatan amalmu hari ini nih. Hari ini hanya engkaulah, cukuplah dirimu yang akan menghisap dirimu sendiri. Apakah engkau selamat dari azab Allah atau tidak? Subhanallahil azim. Ketika kita ingin melihat catatan amal kita baik nanti di hari kiamat, mendapatkan catatan amal dengan tangan kanan kita, maka ucapkanlah yang baik-baik, ikhwan. Berbuatlah yang baik-baik di atas muka bumi ini, sebelum nanti kita menyesal ketika melihat perbuatan atau ucapan kita di hari kiamat, catatan amal di hadapan kita dan kita tidak bisa mengelak sama sekali. Allahu Akbar. Padahal kalau kita fikirkan, ikhwan, Allah Azza wa Jalla maha mengetahui, betul ya? Tapi Allah enggak pernah zalim kepada hambanya. Allah Azza wa Jalla hadirkan bukti nih, catatan amalmu nih. Engkau berbuat ini, jam segini, di tempat ini. Allah enggak pernah zalim. Allah akan hadirkan saksi. Apa saksinya? Anggota tubuh kita sendiri. Kulit kita akan bersaksi, telinga kita akan bersaksi, lisan kita akan bersaksi, seluruh anggota tubuh kita akan bersaksi. Bahkan Allah Azza wa Jalla akan hadirkan saksi yang lain, apa? Bumi yang kita pijak akan bersaksi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah enggak pernah zalim kepada hambanya, ikhwan.
menunjukkan bagaimana hamba itu tidak akan pernah bisa mengelak nanti di hari kiamat. Syahid bahasan kita adalah tidak ada satu ucapan yang kita ucapkan kecuali pasti akan tercatat, dan ingat, pasti akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah tabaraka wa taala ucapan tersebut nantinya. Subhanallahil azim. Allah azza wa jalla berfirman pula dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmu di dalamnya. Kenapa? Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan juga hati akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla nanti di hari kiamat. Pendengaran, penglihatan dan hati. Apakah lisan tidak dimintai pertanggungjawaban? Hah? Pendengaran, penglihatan dan hati. Lisannya mana? Kalau antum tiba-tiba gampar orang tanpa sebab, dimintai pertanggungjawaban tangan antum? Hah? Bingung jawabnya, Masya Allah. Lisan kita, tangan kita, kaki kita, seluruh anggota tubuh kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ayat ini, kata para ulama, di antara balaghatul Quran, di antara sastra dalam Al-Quran Al-Karim, sastra Arab dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Azza wa Jalla sering dalam Al-Quran menyebutkan sebagian, tapi maknanya untuk keseluruhan. Menyebutkan sebagian, tapi maknanya untuk keseluruhan. Contohnya ini, Allah sebutkan tiga ini nih. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Kenapa? Karena tiga anggota ini, tiga anggota tubuh sentral dalam diri manusia. Bukan berarti lisan tidak dimintai pertanggungjawaban. Lisan dimintai pertanggungjawaban dari Allah. Tangan dimintai pertanggungjawaban, kaki dimintai pertanggungjawaban, dan lain sebagainya. Tapi Allah sebutkan di antaranya tiga. Yang sentralnya. Pada hakikatnya bukan hanya tiga ini. Tapi seluruh anggota tubuh kita akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Azza wa Jalla. Di antara syahid bahasan kita adalah lisan kita. Ketika kita mengatakan yang baik-baik, maka Allah Azza wa Jalla juga akan memberikan balasan yang baik-baik. Ketika kita mengatakan yang buruk-buruk, maka Allah Azza wa Jalla pun akan memberikan balasan yang buruk nanti di hari kiamat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, Inna Allah yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla meridai, mencintai kepada kalian tiga perkara dan membenci kepada kalian tiga perkara pula. Apa saja tiga perkara yang Allah ridai, yang Allah cintai? Yang pertama, anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah engkau menyembah hanya kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama jelas. Orang yang mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan, pasti Allah cinta sama orang ini. Pasti Allah ridha sama orang ini. Ini perkara yang pertama yang Allah ridhai atau Allah cintai. Kita mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan, tidak berbuat syirik. Yang kedua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa anta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan hendaklah engkau berpegang kepada tali agama Allah dan jangan berpecah belah. Tali agama Allah itu Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yang Al-Quran dan As-Sunnah ini difahami, mengikuti pola fikir, mengikuti pemahaman tiga generasi terbaik ulama ini. Atau kita kenal dengan Salafus Salih atau Salaful Ummah. Itu hablullah, itu tali agama Allah. Dan jangan kalian berpecah belah. Ini perkara yang Allah ridha ini. Yang kedua nih. Berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah atas pemahaman yang benar dan jangan berpecah belah. Dan yang ketiga kata Rasulullah SAW, wa anta nasahu man wallahu Allahu amrakum. Hendaklah kalian saling menasihati kepada para pemimpin kalian. Rasul katakan apa? Wa anta nasahu. Hendaklah kalian saling menasihati kepada para pemimpin kalian, bukan mencela, bukan mengghibah, bukan mengejek, tidak. Rasul katakan wa anta nasahu, jelas hadisnya. Ini yang ketiga, perkara yang Allah ridai adalah ketika seseorang saling menasihati kepada para pemimpinnya, pemimpin kepada rakyat, rakyat kepada pemimpinnya dan lain sebagainya. Kemudian perkara yang tiga perkara yang Allah benci, ini syahid bahasan kita nih. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yakrahu lakum qila wa qal. Dan Allah membenci kepada kalian qila wa qal. Apa qila wa qal? Hah?
kabar burung, hoax kalau zaman sekarang, hoax, berita yang belum valid, dapat berita mentalan aja bulat-bulat. Zaman sekarang ini subhanallah alazim, gampang luar biasa manusia terprovokasi nih. Gampang manusia untuk menelan berita bulat-bulat aja subhanallah, tanpa kemudian klarifikasi, tanpa tabayyun, tanpa tsabbut. Dan ini biasa dosa apa? Dosa lisan. Lisan biasanya ngomong ini ke orang lain, ngomong ini sebagai sampai itu. Ternyata bohong semua itu ucapannya. Atau saya katakan tadi apa? Jari juga bisa melakukan dosa ini sekarang. Share dan lain sebagainya. Niatnya mungkin baik, tapi subhanallah, coba lihat di situ. Apakah di situ berbuat ilmu, memuat ilmu atau sebaliknya subhanallah. Ternyata Allah Azza wa Jalla membenci kabar burung, berita yang belum jelas kebenarannya. Jadi itu ketika apa? Ada orang-orang yang menyampaikan berita kepada kalian, apa kata Allah? Fatabayyanu, tabayyun dulu. Cek dulu beritanya benar atau tidak. Jangan main telan aja, jangan main terima saja bulat-bulat subhanallah. Yang kedua, perkara yang Allah benci, wa kathratus su'al, banyak bertanya. Maksudnya apa? Enggak boleh nanya berarti kita. Banyak bertanya tapi niatnya buruk. Contohnya orang-orang Yahudi bertanya kepada para nabi mereka, di antara Nabi Musa, untuk apa? Terhindar dari perintah tersebut. Lihat dalam surah Al-Baqarah tuh. Allah perintahkan untuk menyembelih seekor sapi, mereka nanya, warnanya gimana, sapi gimana, udah kawin apa belum? Udah kawin apa belum ditanya. La haula wala quwata illa billah. Itu Yahudi tuh. Akhirnya Allah bikin sulit sekalian deh. Ini bertanya tapi niatnya apa? Buruk, untuk terhindar dari perintah. Atau bertanya untuk ngetes. Na'udzubillah min dzalik. Seseorang bertanya untuk menghilangkan kebodohan, mengangkat kebodohan dalam dirinya. Ini terpuji, luar biasa, bagus. Tapi kalau banyak bertanya tapi niat yang tidak baik, ini tidak baik, kata para ulama, kata Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, menghambur-hamburkan harta. Hartanya banyak, beli mobil yang luar biasa mahal, beli rumah yang luar biasa mahal dan banyak luar biasa. Hisapnya gimana itu ya kan? Coba untuk pikirkan hisapnya gimana tuh, mudah atau sulit kira-kira hisapnya di hadapan Allah. Subhanallah al-Azim, menghambur-hamburkan harta yang tidak jelas, subhanallah al-Azim. Syahid bahasan kita adalah perkara yang Allah benci, yang pertama adalah qila wa qal, kabar yang belum jelas, hoax, berita yang belum jelas. Karena itu perlu untuk mengcross-checknya atau mentabayyun dulu. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Fitrah manusia pasti mencintai harta, mencintai dunia, harta. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Imran ayat ke-14, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dhalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Telah dijadikan indah, telah dihiasi memang kepada manusia, hubbus syahwat, cinta kepada sesuatu yang dia ingini, syahwat. Dari apa itu? Dari para wanita, anak-anak, harta kekayaan yang bertumpuk dari emas dan perak, sawah dan ladang, kuda pilihan. Semuanya apa kata Allah? Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua perhiasan kehidupan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Apa maksudnya? Surga Allah Azza wa Jalla. Sering antum lihat dalam Al-Quran seperti ini. Allah sebutkan dunia, ujungnya pasti Allah sebutkan akhirat. Sebutkan dunia, ujungnya pasti Allah sebutkan akhirat. Nah, fitrah manusia mencintai harta. Mencintai dunia memang. Dan itu memang tidak tercela kata para ulama. Tapi tercelanya adalah ketika seorang manusia lebih mencintai dunianya ketimbang akhiratnya. Ketika seorang manusia lebih mencintai hartanya ketimbang Allah dan Rasulnya. Ketika seorang manusia lebih mencintai dunianya ketimbang agamanya. Ini tercela, ini berbahaya nih. Dan ternyata ada harta yang memang harus wajib kita miliki. Tapi itu bukan emas, bukan perak, bukan permata, bukan berlian, bukan intan, bukan zamrud. Ada seseorang datang kepada Nabi SAW. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnadnya dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu. Orang ini bertanya kepada Rasul SAW, "Ya Rasulullah SAW, ayyul mali ittakhadnahu?" Harta apa yang harus kami miliki?
Kira-kira kalau nanya sama kita jawabannya apa, Ikhwan? Nah, apartemen, rumah gedong, mobil mewah ya. Orang ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harta apa yang harus kami miliki ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul menjawab tiga hal. Coba lihat kita baik-baik, tiga hal ini sudah kita dapatkan atau belum nih, Ikhwan? Yang pertama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdaluhu lisanan dzakira. Lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Allahu akbar. Ini harta yang luar biasa yang wajib kita miliki. Lisan yang selalu kita basahkan dengan zikrullah. Itu harta luar biasa terbaik, Ikhwan. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah." Senantiasa jadikan lisanmu itu basah dari berzikir kepada Allah. Jadi basahnya berzikir, Ikhwan. Bukan basahnya menghibah, memfitnah, mencela, berbohong, tidak. Berzikir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, harta yang wajib kita miliki, dan ini syahid bahasan kita nih. Lisan yang selalu berzikir kepada Rabbul Alamin. Yang kedua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa qalban syakira. Hati yang senantiasa bersyukur. Allahu akbar. Hati yang senantiasa bersyukur akan pemberian Allah tabaraka wa taala. Orang ini selalu mengatakan alhamdulillah. Hatinya selalu terpaut kepada Allah ketika dia mendapatkan nikmat. Ini semua dari Allah azza wa jalla. Alhamdulillah ya Allah. Dan yang ketiga, zaujah salihah, fi riwayah zaujah mu'minah tu'inuhu ala amri dunyaka wa akhiratak. Istri yang salihah, istri yang mu'minah, yang membantumu dalam urusan duniamu dan akhiratmu. Allahu akbar, subhanallah. Sudah dapat, Pak? Wah, belum, Masya Allah. Kacau ini kalau istri yang salehah yang membantumu dalam urusan dunia dan akhiratmu. Saya nggak ikut-ikutan ya, ibu pun terang, Masya Allah. Gimana suami? Suami juga kata para ulama. Pasangan hidup yang saleh dan saleh. Karena pada hakikatnya pemimpinnya adalah suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Syahid bahasan kita yang pertama adalah apa? Lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Al-Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir mengatakan, fa inna hadhihi ath-thalatha jami'atun li jami'il matalib ad-dunyawiyyah wal ukhrawiyyah wa tu'inu 'alayha. Karena ketiga hal ini membantu dan mengumpulkan seseorang untuk mendapatkan seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Tiga hal ini kata Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Faidul Qadir, ini membantu dan mengumpulkan seseorang untuk bisa mendapatkan apa? Kebaikan dunia dan juga akhirat. Kenapa? Yang pertama, adz-dzikr mansyurul wilayah. Orang yang selalu berzikir pasti Allah cinta kepada orang itu. Betul, Ikhwan? Jangankan Allah, manusia pun akan cinta kepada orang itu. Manusia pun akan cinta kepada orang tersebut. Jangan cuma Allah, subhanallah. Kemudian yang kedua, apa itu? Asy-syukur yastaujibul mazid. Bersyukur akan menambah nikmat yang lain akan masuk ke dalam diri kita. Ayatnya hafal insyaallah. Laking la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepada Allah maka pasti kami akan tambah nikmat kepada kalian. Ayat ini hafal luar biasa kita. Di luar kepala, di luar apa di dalam kepala saya enggak tahu, subhanallah. Tapi ketika kita mendapatkan nikmat lupa kadang-kadang ayat ini, subhanallah alazim. Dan yang ketiga kata Al-Imam Munawi, az-zawjah salihah tahfadhu 'alal insan dinahu wa dunyahu wa tu'inuhu 'alayhima. Dan istri yang salihah akan menjaga dan membantu seseorang dalam mengamalkan agama dan meraih kebaikan dunianya. Betul. Berapa banyak suami yang tadinya salihah mendapatkan pasangan hidup istri yang tidak salihah, berbuat kedurhakaan akhirnya. Karena istrinya mungkin tidak qanaah akan pemberian suami. Karena istri jauh dari kata-kata istri yang salihah. Maka jauh dari kata-kata kehidupan yang bahagia kata para ulama tentang masalah ini. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Karena itu menjaga lisan ini luar biasa pentingnya. Luar biasa pentingnya. Tidaklah kita gunakan lisan kita kecuali dalam perkara-perkara yang memang baik, ikhwan. Hadis yang sangat mudah untuk kita baca dan kita hafalkan. Tapi prakteknya ternyata tidak semudah ketika kita membaca atau menghafalkannya. Apa itu?
Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah kata-kata yang baik atau apa? Ngomong atau diam. Apa maksudnya, ikhwan? Lisan seorang muslim itu berada di belakang pikiran dan hatinya. Perhatikan baik-baik ini, ikhwan. Lisannya ini pikiran dan hatinya. Ketika dia ingin berbicara, lewat dulu ke sini nih, saring dulu nih dengan pikiran dan hatinya. Apakah ini mendatangkan manfaat untuk diri saya, mendatangkan manfaat untuk ukhrawi saya, atau sebaliknya datangkan madharat? Atau tengah-tengah? Saya enggak tahu nih, bisa datangkan manfaat, bisa datangkan madharat. Diam kata para ulama. Tengah-tengah loh. Bukan madharat, kalau madharat jelas diam. Tengah-tengah kata Imam Syafi'i, kalau kita enggak tahu nih kita ngomong akan datangkan manfaat atau madharat, diam lebih baik. Allahu akbar. Gampang hafal yang di sini ya. Prakteknya gimana? Allahu akbar. Kita lebih senang jadi pembicara daripada pendengar. Betul ya? Tadi dulu Anda mau ngomong dulu, itu diam dulu. Kita lebih senang jadi pembicara daripada pendengar, subhanallahil azim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, katakanlah kata-kata yang baik atau diam. Masukkan hadis ini ke dalam pikiran dan hati kita, ikhwan. Sehingga ketika kita ingin berbicara, kita akan menimbang dulu, berpikir dulu tuh. Kita mau ngomong, ada remnya. Ah, enggak jadi deh. Mau ngomong, enggak jadi deh. Ada remnya itu, ikhwan, subhanallahil azim. Dan itu otomatis tuh, subhanallah. Ketika kita yang ngomong sesuatu, ah ini enggak datangkan manfaat untuk akhirat saya, mau ngapain? Enggak deh, saya enggak ngomong. Berapa banyak kaum muslimin dan muslimat ketika disuruh untuk berpuasa dari pagi sampai malam, bahkan sampai lanjut lagi kuat, masya Allah, puasa makan, puasa minum dan lain sebagainya, tapi ketika berpuasa lisannya nggak bisa, nggak kuat, betul? Nggak kuat puasa, nggak bisa sejam aja saya nggak bisa nggak ngomong, bosan. Coba selasi dulu mulutnya, itu. Bagaimana para ulama salaf terdahulu tidak mengatakan kecuali memang luar biasa, memang baik-baik. Karena mereka mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, subhanallah. Dan keistiqomahan seseorang, perhatikan ya, ikhwan. Keistiqomahan seseorang di antara penyebabnya adalah ketika orang itu bisa menjaga lisan. Tidak istiqomahnya seseorang di antara penyebabnya karena orang itu enggak bisa jaga lisannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Musnad Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqimu qalbuhu." Iman seseorang tidak akan pernah istiqamah sampai hatinya istiqamah. "Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu." Dan hati seseorang tidak akan istiqamah sampai lisannya istiqamah. Allahu akbar, lihat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan keistiqoman iman dengan keistiqoman hati, dan mengkaitkan keistiqoman hati dengan keistiqomahan lisan. Banyak kita temukan orang-orang yang mungkin sudah mendapatkan hidayah Allah, ternyata lepas lagi hidayah Allah tersebut. Kenapa? Banyak faktornya. Di antaranya orang itu enggak bisa jaga lisannya. Nauzubillah min dzalik. Lihat. Istiqomah, semua orang pasti mendambakan keistiqomahan ini, ikhwan. Tapi kalau orang tidak berjalan di jalan istiqomah itu, akan melenceng itu. Di antaranya menjaga lisannya. Dalam riwayat yang lain, atau dalam hadis yang lain, lebih luar biasa lagi. Hadis yang hasan, yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, diasami oleh Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala, hadis ini ada yang mendhaifkan, ada yang menghasankan. Tapi kata para ulama, makna dari hadis ini, itu yasih. Betul. Dan Syekh Al-Bani menghasankan hadis ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha' tukaffiru lisan." Ajib hadis ini. Apabila waktu pagi tiba, maka seluruh anggota tubuh kita akan menyatakan ketundukannya kepada lisan. Fataqul. Kemudian anggota tubuh kita akan ngomong kepada lisan masing-masing. Apa yang dia omongin? "Ya lisan, ittaqillah fina." Wahai lisan, bertakwalah engkau kepada Allah terkait kami, kata anggota tubuh ini kepada lisan. Bertakwa engkau kepada Allah terkait kami. Kenapa? Fa innama nahnu bika. Karena sesungguhnya kami cuma ngikutin engkau. In istaqamta
fa'in istaqamta istaqamna, fa'in wajazta i'wajazna. Jika engkau istiqamah lurus, kami pun akan lurus istiqamah. Tapi jika engkau melenceng, kami pun akan melenceng. Allahu Akbar, subhanallah inazim. Setiap pagi, kata Nabi SAW, seluruh anggota tubuh kita akan menyatakan ketundukannya kepada lisan dan terus memberikan nasihat kepada lisannya masing-masing. Wahai lisan, bertakwalah engkau kepada Allah terkait kami. Karena kami cuma tergantung engkau. Engkau lurus, kami lurus. Engkau melenceng, kami pun akan ikut melenceng. Allahu Akbar. Lihat. Orang yang mendambakan keistiqomahan, tapi lisannya tidak pernah dia jaga, hati-hati, ikhwan. Hati-hati, subhanallah. Karena hidayah ini bukan cuma mahal. Hidayah ini tidak bernilai luar biasa. Kalau hanya mahal, banyak orang bisa beli. Mobil-mobil miliaran bisa orang beli ya? Bisa. Hidayah ini gak bisa dibeli, subhanallah. Kalau orang sudah bisa mendapatkan hidayah Allah, jangan pernah lepaskan hidayah Allah tersebut. Di antara caranya, jaga lisan kita. Karena ketika hidayah itu lepas, kita tidak tahu apakah kita bisa menggenggamnya kembali, bisa mendapatkannya kembali atau tidak. Subhanallahilazim. Itu yang dikatakan para ulama tentang masalah ini. Dalam sebuah hadis yang sahih pula, yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Sunan Ibnu Majah dalam sunannya, dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Saya mau tanya. Enggak ada hadiah tapi insyaAllah. Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub ini kunyah. Al-Ansari gelar orang Ansar. Siapa nama aslinya? Sahabat nih, ikhwan. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa nama aslinya? Bingung, Masya Allah. Kalau saya tanya pemain bola, kenal Masya Allah. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa yang tahu? Searching di Google, namanya Ustaz, bukan Ustaz itu, namanya Khalid bin Zaid, sama seperti nama Ustaz Khalid Basalamah. Ustaz Khalid itu Khalid bin Zaid Basalamah, tapi kalau ini Khalid bin Zaid Al Ansari, bukan Basalamah. Khalid bin Zaid. Dari hadis Abu Ayyub Al Ansari, ingat tuh ya kawan, nanti saya tanya, saya ketemu lagi, insya Allah. Khalid bin Zaid. Ada orang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ausini." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihati aku, beri aku nasihat. Ini kata para ulama di antara nasihat. Sallallahu alaihi wasallam memberikan tiga nasihat yang luar biasa. Yang pertama, "Idza qumta fi salatika fasalli." Apabila engkau berdiri dalam sholat, maka jadikan sholatmu itu sahan. Apa maksudnya? Bisa jadi itu sholat terakhir saya. Coba bayangkan kalau kita bisa menjadikan ini, bagaimana khusyuknya setiap sholat kita tuh. Yang kedua, syahid bahasan kita nih. Wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghada. Dan janganlah kalian mengatakan satu perkataan yang menjadikan kalian minta maaf setelah mengatakan itu. Ini yang saya katakan tadi, lisan seseorang berada di belakang apa? Pikiran dan hatinya. Pikir dulu sebelum ngomong. Bukan di depan, ngomong dulu Pak Ustaz deh, nanti mikirnya. Nyesel pasti orang ini, ikhwan. Betapa banyak orang-orang yang menyesal ketika berbicara dan hanya sedikit orang-orang yang menyesal ketika diam, kata para ulama. Ini yang kedua. Apabila kalian berbicara, jangan apa? Jangan menjadikan kalian minta maaf setelah mengatakan perkataan tersebut. Dan yang ketiga, wajma'il iyas mimma fi yadayin nas. Kumpulkanlah keterputusasaan dari apa yang di tangan manusia. Apa maksudnya? Jangan pernah bergantung kepada manusia dan hanya bertawakal kepada Rabbul Alamin. Ini sebagian dari pembahasan tentang masalah lisan dengan para kiat yang panjang dan luar biasa tentang masalah lisan ini. Tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi diri saya dan antum sekalian. Dan mudah-mudahan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu bisa menjaga lisan kita. Yang dengan itu Allah Azza wa Jalla terus berikan tambahan hidayah kepada diri kita. Yang nantinya Allah Azza wa Jalla bisa wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita di masjid ini, mudah-mudahan juga bisa Allah kumpulkan kita nanti di surga Firdaus yang tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin rabbil alamin, subhanakallah bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.